Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan 7 tools ya. Tools yang kita belum pelajari di sini yaitu diagram kendali ya atau control chart. Oke, diagram kendali atau control chart prinsipnya itu sama ya, di mana kita akan melihat bagaimana kondisi mutu dari proses produksi yang sedang berjalan ya. Control chart atau diagram kendali ini lebih sering ada kaitannya dengan statistik mutu ya. Sehingga di sini banyak keterlibatan dari penggunaan statistik untuk mengetahui apakah produk yang sedang kita proses itu berada dalam batasan kontrol atau batasan normalnya ya. Dan di sini dengan adanya diagram kendali atau control chart, kita bisa melihat kapan ketidaksesuaian itu terjadi atau kapan mutu dari suatu produk itu di luar batasan ya. Dan di sini diagram kendali di sini ini dia bisa menampilkan dari variasi ketidaksesuaian ataupun variasi dari penyebaran-penyebaran mutu dari produk ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana pola mutu yang dibentuk tersebut ya. Dan di sana kita bisa mengevaluasi dari control chart yang kita dapat ya, sehingga bisa kita menarik kesimpulan apakah mutu dari proses produksi yang sedang berlangsung itu masih bisa dikategorikan baik ataukah memang harus diperbaiki ya. Oke, sebelum jauh kita membahas terkait dengan control chart, ini kita lihat terlebih dahulu mengenai ketidaksesuaian dalam mutu ya. Ketidaksesuaian atau mungkin cacat mutu ya, atau produk-produk cacat atau variasi ya di sini disebutnya ya. Di mana di sini ada dua jenis ketidaksesuaian yang mungkin bisa kita lihat dalam suatu proses produksi ya. Variasi dari ketidaksesuaian tersebut bisa dikategorikan sebagai variasi natural atau juga variasi khusus. Oke, kalau kita melihat pada proses produksi, nah itu tentunya tidak akan selamanya menghasilkan produk yang benar-benar mutunya sama. Baik, sesuai mungkin ya, dari berbagai macam produk yang diproduksi itu bisa bervariasi ya. Tetapi variasi tersebut itu kita lihat apakah variasi yang bisa kita maklumi atau tidak ya. Oke, apalagi di sini kalau kita melihat mutu dari produk-produk yang dihasilkan oleh manusia ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh operator dan lain sebagainya ya, yang mana setiap orang pasti memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda ya, sehingga itu akan menghasilkan variasi produk yang berbeda juga. Nah, begitu juga dengan mesin, walaupun kita yakin bahwa suatu mesin itu akan menghasilkan produk yang sama ya, dengan spesifikasi yang sama, tapi bisa saja di sana terdapat perbedaan ya, walaupun perbedaannya sangat kecil. Misalkan untuk berat produk dalam suatu kemasan, kita menetapkan dalam satu kemasan berat produknya misalkan 10 gram. 10 gram tersebut walaupun kita menggunakan mesin ya dalam proses pengemasannya, bisa jadi itu bervariasi nilainya. Ada yang 10,1, 10,2, atau bahkan mungkin ada yang 9,7. Ya. Nah, dan variasi di sini, ini ada yang bisa muncul karena akibat kondisi yang umum, atau istilahnya memang tidak akan sama, tetapi dia akan selalu muncul dengan variasi yang tidak jauh berbeda. Nah, ini variasi yang tidak jauh berbeda ini yang bisa dimaklumi. Walaupun ada perbedaan di sana, itu kita sebut sebagai variasi natural. Ya, walaupun misalkan tadi nilainya
berada di antara 9,7 sampai dengan misalkan 10,3. Tetapi nanti kita lihat dalam batasan kontrol mutunya, berapakah berat minimum dan berat maksimumnya. Kalau misalnya berat tersebut berada di antara berat minimum dan berat maksimum, otomatis kita sebut dia variasi natural. Variasi natural ini bagaimanapun juga tidak bisa kita hilangkan. Jadi akan tetap ada ya, akan tetap sama ya, ada, tidak bisa dihilangkan. Nah, walaupun tadi menghasilkan nilai yang bervariasi, tetapi nilai tersebut ada di dalam batas mutu yang dapat dimaklumi ya. Satu lagi di sini itu yaitu terkait dengan variasi khusus. Variasi khusus, nah ini ketika terjadi permasalahan terhadap mutu, atau terjadi permasalahan dalam proses produksinya, atau misalkan memang proses produksinya tidak berjalan dengan baik, sehingga ada penyimpangan yang begitu besar dari batas normalnya. Ya, tadi misalkan untuk berat ya kita tetapkan bahwa apa namanya standar beratnya itu 10 gram. Kemudian standar mutu apa standar batas mutunya itu 9,7 sampai 10,3 misalkan. Nah, ketika suatu saat ternyata kita melakukan sampling, melakukan pengamatan, didapat misalkan berat dalam satu kemasan itu hanya 9 gram. Otomatis itu jauh di bawah standar mutu yang ditetapkan. Nah, ketika kejadian tersebut terjadi, nah, maka ketidaksesuaiannya atau variasi yang terjadi itu termasuk ke dalam variasi khusus. Di sini, di diagram kendali, kita coba untuk melihat ya variasi natural yang terbentuk dari setiap proses produksi itu seperti apa, ya. Sehingga bisa kita memperkirakan apakah mutu produk tersebut masih berada di batasan normal atau tidak. Dan ketika kita sudah mengetahui bagaimana variasi naturalnya, dan kemudian suatu saat terjadi sebuah variasi khusus atau kejadian yang mungkin tidak kita inginkan, maka bisa langsung kita ketahui atau bisa kita amati, ya. Apa penyebabnya dan juga bisa langsung kita perbaiki permasalahannya. Oke, ini merupakan contoh ya dari hasil pengamatan apa ya namanya variasi sampel tadi ya. Oke, ini kita lihat satu persatu ya. Untuk gambar yang satu, kita bisa lihat bahwa pada sumbu X ini merupakan berat dan pada sumbu Y ini menunjukkan frekuensi. Oke, gambar di sini ini menunjukkan sampling terhadap 5 kotak sereal ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kotak-kotak ya. Satu kotak-kotak di sini ini menunjukkan 1 kali sampling. Hasil 1 kali sampling ini di mana setiap kali sampling dia mengambil 5 kotak sereal ya. Dan di sini setiap kotak sereal di sini ini kemudian ditimbang beratnya. Dan dari 5 kotak yang kita sampling, kemudian kita rata-ratakan beratnya berapa ya. Sehingga ini kita lihat, kita simpan kotak-kotak tersebut ya berdasarkan beratnya di sini pada sumbu X ya. Dan kemudian di sini kita, karena kita melakukan beberapa kali sampling ya, otomatis dimungkinkan ada dalam beberapa kali ulangan sampling yang nilainya sama ya, nilai beratnya sama. Sehingga bisa kita tumpuk grafiknya ke atas. Kalau yang di sini, misalkan berat yang ada di sini, ini hanya sekali ditemukan dalam sekian banyak sampling yang dilakukan. Yang ini juga sekali, yang di sini kita lihat ada 2 kotak berkutumpuk. Berarti pada berat yang ada di sini, misalkan ini beratnya 5 gram. Nah, pada 2 kali sampling ternyata apa namanya rata-rata dari 5 kotak yang kita ambil itu memiliki berat yang sama 5 gram ya. Dan di sini kita lihat ini ada 5 kali sampling dengan nilai yang sama ya.
Jadi ini kotak-kotak di sini menunjukkan nilai rata-rata dari berat per kali sampling ya. Nah, dari gambar yang pertama di sini, kemudian bisa kita susun, bisa kita atur ya, setelah semua sampling yang kita lakukan itu cukup ya. Sehingga kalau kita lihat, ternyata dari hasil sampling di sini ini membentuk suatu pola distribusi tersendiri. Nah, mungkin terhadap grafik yang di sini, ini sudah bukan grafik yang asing lagi ya bagi kita. Kita bisa melihat di sini sebagai apa ya, grafik bell atau lonceng yang berbentuk lonceng ya, atau misalkan apa, atau bisa kita sebut ini sebagai grafik distribusi normal ya. Dan dari grafik distribusi normal di sini, ini menunjukkan apa namanya, kondisi proses yang stabil ya. Nah, grafik distribusi normal di sini ini bisa membentuk berbagai macam pola yang berbeda-beda, ya. Ini ada tiga bentuk pola yang mungkin dihasilkan dari grafik distribusi di sini, ya. Yang pertama ini dari grafik distribusi normal kita lihat ada kemungkinan dia memiliki nilai tengah yang berbeda. Ini kalian bisa lihat untuk apa namanya grafik dengan garis tegas dan grafik dengan garis yang putus-putus ya. Ini titik puncak dari grafik distribusi di sini ini merupakan titik rata-ratanya ya. Dan kalau kita lihat grafik distribusi di sini dia memiliki nilai rata-rata yang berbeda ya. Jadi nilai rata-ratanya bergeser ya. Ini termasuk juga apa namanya perbedaan dari bentuk tabel apa grafik distribusinya. Kemudian yang kedua ini bisa kita lihat dari perbedaan standar deviasi ya, dari variasinya, variasi dari nilai yang didapat. Atau bisa kita lihat dari nilai standar deviasinya di sini ya. Oke, kita lihat ini ada dua grafik, yang satu dia sangat tinggi puncaknya dan yang satunya lagi dia agak sedikit lebih rendah ya. Dan kalau dilihat ini apa batasan bawahnya bisa lebih apa namanya? Bisa lebih lebar lagi ya. Nah, dan di sini ini menunjukkan perbedaan dari standar deviasi yang dimiliki. Dan nilai rata-rata dari grafik di sini ini sama ya. Kemudian yang ketiga ini yang membedakan adalah bentuknya. Ya, kalau distribusi normal memang dia bentuk lonceng sempurna ya seperti ini, tetapi bisa juga dia berbelok seperti ini membentuk apa namanya grafik distribusi beta ya. Oke. Untuk apa sih gunanya kita membentuk grafik distribusi di sini? Nah, ini kita lihat ketika kita melakukan pengamatan secara berkala dari waktu ke waktu, maka kita akan mendapatkan grafik distribusi yang sama atau hampir sama ya, yang grafik distribusinya normal di sini. Grafik yang sama di sini ini akan dihasilkan ketika variasi yang muncul pada produk itu hanya variasi natural saja. Jadi, keragamannya yang ada di sana itu hanya keragaman yang murni yang tidak bisa kita hindarkan. Pasti akan ada keragaman tersebut. Ya, makanya kan tadi keragamannya tadi akan membentuk distribusi normal seperti ini. Dan dari waktu ke waktu, ketika memang prosesnya terkontrol dan berjalan dengan baik, maka kita bisa melihat bagaimana pola distribusinya dari waktu ke waktu. Sehingga kita juga bisa memperkirakan bagaimana sih perkiraan di periode berikutnya untuk pola distribusi di sini. Nah, tetapi di sini untuk grafik yang di bawah di sini ya, kita bisa melihat bahwa dari waktu ke waktu ternyata grafiknya tidak sama. Ada yang terjadi perubahan nilai tengahnya, ada yang terjadi pergeseran standar deviasinya, ya. Dan di sini, jika kita lihat perubahannya dari waktu ke waktu, ternyata tidak sama. Sehingga kita juga tidak bisa memprediksikan bagaimana sih kondisi produk kita di periode-periode berikutnya.
ya. Dan kalau kita lihat, kita analisis di sini, adanya perbedaan nilai dari grafik yang kita dapat di sini, itu dikarenakan adanya variasi khusus, ya. Jadi, ketika adanya pergeseran dari nilai yang tidak semestinya, ya, melebihi standar deviasinya atau pergeseran nilai rata-rata dan lain sebagainya, maka itu menunjukkan terjadinya variasi khusus pada kondisi proses produksi atau terjadinya mungkin ketidaksesuaian atau permasalahan mutu pada saat proses produksi. Sekarang kita lihat output apa saja sih yang mungkin muncul dari kontrol proses yang ada ya atau grafik yang dibentuk. Oke, di sini kita lihat ada tiga kondisi ya. Yang pertama, yang paling atas di sini ini untuk grafik ada tiga grafik ya. Berarti dia menunjukkan tiga waktu secara berurutan ya. Dan ini kita lihat garis apa putus-putus di sini ini adalah batas kontrol bawah dan batas kontrol atasnya ya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa variasi dari produk kita itu memang harus berada di antara batas kontrol bawah dan juga batas kontrol atasnya. Oke, kita lihat untuk yang pertama, tiga grafik pertama di sini ini menunjukkan bahwa dia berada pada batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya. Sehingga mutu dari produk yang sedang diproduksi sana, di sana itu berarti mutunya bagus. Proses produksinya terkendali karena semua produk yang dihasilkannya berada pada batasan statistik yang ditentukan, ya. Dan variasi yang muncul di sini, ya, perbedaan nilai yang ada di sini, ini termasuk variasi natural yang muncul, ya, yang tidak bisa kita hindarkan, ya. Untuk grafik yang kedua, ya, ini bisa kita lihat, ternyata grafiknya bentuknya masih sama. Pola dari ketiga grafik di sini sama, dan distribusinya juga hampir sama, ya, panjang dan tingginya, ya. Tidak terjadi begitu banyak perubahan di sini. Namun, bisa kita lihat dari ketiga grafik di sini, ini ternyata dia berada di luar batas kontrol bawah dan juga batas kontrol atasnya. Ya, ini berarti dia produksinya masih di dalam, apa namanya, masih terkontrol, tetapi sayang, dia tidak bisa mempertahankan produknya agar berada di dalam batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawahnya, ya. Jadi variasi yang muncul di sini ini variasi natural, ya, karena tidak ada perubahan dari grafiknya di sana. Namun ternyata variasi natural yang ada di sana melebihi batasan kontrol yang sudah ditetapkan. Dan ini tetap harus kita evaluasi juga ya agar proses produksinya bisa diperbaiki lebih baik lagi. Oke, kemudian di sini yang ketiga ini kita lihat ternyata grafiknya jauh berbeda di antara ketiga grafik yang ada ya. Dan kita lihat ini untuk apa distribusinya atau puncaknya atau lebarnya grafik juga berbeda ya. Dari grafik yang warna biru, kemudian apa ini coklat muda dan juga orange ya tua di sini. Dari ketiga grafik yang ada di sini ini menunjukkan pola sebaran yang berbeda. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa terjadi pergeseran nilai rata-rata dari umumnya ya. Kalau di sini yang kedua nilai rata-ratanya sama, yang ketiga juga nilai rata-ratanya sama. Ya maaf, yang pertama nilai rata-ratanya sama. Tetapi yang ada di sini ternyata pola sebarannya berbeda-beda ya. Dan apa namanya? Ini batasan atas dan batasan bawahnya berbeda dan juga ini jauh melebihi batas kontrol atas ya nilainya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa grafik yang ketiga di sini ini memiliki pola sebaran yang di luar kendali, ya. Dan tentunya variasi yang terjadi di sini ini tidak hanya variasi natural saja,
tetapi juga adanya variasi apa namanya variasi khusus yang terjadi di sini ya, dan sehingga kita harus melakukan pengendalian terhadap proses produksinya, mencari sebab utama dari variasi khusus yang terjadi di sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.